Alhamdulillah, sahabat semua. Sampai nyepur-nyepur saya ini. Tajuran berkat dari doa sahabat semua. Tajuran saya dapat gabus babon. Wah, saya sudah meninggal ya. Karena memang ditajur dia tidak bisa naik ya. Tapi tidak masalah, yang penting hasilnya tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Eko Sepinggan Fishing Adventure. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang masih tetap mendukung channel Eko Sepinggan dan masih tetap menonton keseruan-keseruan daripada video Eko Sepinggan Adventure. Semoga sahabat semua tetap dalam kelimpahan rezeki dan diberkahi segala semua urusannya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel Eko Sepinggan, apabila video ini bermanfaat boleh di-subscribe, yang tulisan subscribe-nya yang merah dihitamkan, di like atau di jempol, di komen, dan di share juga boleh. Oke sahabat semua, keseruan Eko Sepinggan Adventure yaitu menampilkan video-video tentang alam pesona Kalimantan, Borneo, dengan diselingi oleh beberapa video mencari ikan toman. Banyak cara mencari ikan toman. Kalau kami biasa menggunakan sistem tajur dengan umpan andalan lele dumbo atau lele pasar atau lele sangkuriang. Sistem tajur sering kami gunakan karena memang lokasinya cocok untuk dipakai sistem tajur. Kalau sistem yang lain ya tidak tahu, di daerah sahabat semua kan tentunya berbeda-beda. Kalau kamu yang penting ada dapat hasilnya. Ya memang itu semua rezeki sudah diatur. Kita hanya berusaha. Oke sahabat semua. Tetapi kita terus perjalanan Eko Sepinggan Adventure. Mudah-mudahan nanti ada kawan yang menyusul. Saya masih sendirian ini. Kemarin sore saya pasang tajuran. Dan hari ini pagi-pagi sekali saya mengecek tajuran. Saya mohon doanya dari sahabat semua agar nanti kami dapat poin ikan toman monster babon. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semoga ada bermanfaat. Ini spotnya sahabat semua, sangat menjanjikan sekali spotnya ini. Dan itu tajuran kita kemarin. Alhamdulillah
kencang, dan mudah-mudahan itu ada buburnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat semua, sampai nyepur-nyepur saya ini. Tajuran berkat dari doa sahabat semua, tajuran saya dapat gabus babon. Wah, saya sudah meninggal ya, karena memang ditajur dia tidak bisa naik ya. Tapi tidak masalah, yang penting hasilnya tetap mantap. Dapat babon gabus. Allah. Oke sahabat semua, tetap ikuti terus perjalanan Eko Sepinggan Adventure dalam mencari ikan di rawa angker Kalimantan. Alhamdulillah. Mantap ini. Pakai tali jemuran. Apapun, gabus monster. Alhamdulillah. Jos gondos, kotos-kotos. Tapi kita terus ya perjalanan Eko Sepinggan Adventure dalam mencari monster. Semoga video ini ada bermanfaat. Itu spotnya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.